Pemirsa, kemarau dan kekeringan kini mencapai puncaknya di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Sumba Timur. Namun demikian tidak lantas membuat alam Kabupaten Sumba Timur kehilangan pesonanya. Seperti pesona air terjun Nara Kambauni ini dan berikut liputannya. Di balik perbukitan dan hamparan sabana, masih terdapat sumber-sumber air yang tetap mengalir. Bahkan menjanjikan pesona yang tak. Namun, rasa letih dan teriknya mentari sejenak pupus. Seiring air terjun Nara Kambauni menampakkan pesonanya dari puncak perbukitan. Air terjun yang mengalir deras dan kencang menghujam bebatuan. Di bawah lembah perbukitan menjadi pemandangan yang tak terlewatkan untuk dinikmati dan dikagumi. Ingin merasakan sensasi kesejukan air terjunnya, menuruni perbukitan dan menyusuri hutan kecil wajib dilalui. Mata dan hati akan dibuat takjub oleh karya tangan sang pencipta. Air terjun yang meluncur deras dengan ketinggian hampir 20 meter ini berpadu apik dengan warna hijau toska genangan yang membentuk kolam alami ini. Kesejukannya pantang untuk dilewatkan bagi para pecinta dan petualang alam. Karena belum lama ditemukan, air terjun ini masih sangat jarang didatangi warga. Ini air terjun apa namanya? Air terjun Nara. Di desa mana? Di desa Katikulopu. Gimana dari perjalanan? Untuk perjalanan dari Wengapu sampai di tempat parkir saja sudah makan waktu yang cukup lama dan cukup capek. Nah, trekking tadi berapa kilo? Oh, trekking sekitar ya 2 kiloan dapat. Tapi gimana hasilnya? Untuk view di sini memang mantap, mantap. Ini masih jarang didatang ya? Ini masih jarang. Karena memang baru ya, ini juga baru pertama kali datang di sini. Mungkin bisa jadi recommended lagi bagi anak-anak grip di sini.